setengah jam. Oh, kurang lebih. Tidak. Mau penyebab ya, lu tidak ada yang gungslet. Iya bang, vlog versinya mau ding siang ya bro. Ini hari Minggu, setelah jam 10, tanggal berapa jam. Jamnya rusak, nah nanti misalkan cari jam bro. Jadi ini ceritanya saya mau ke Barjo ya, tempat teman saya, Bati Mas Fatu Rohman, yang bisa dibilang spesialis kelistrikan. Dia yang kemarin itu bro, tempat aku benerin sepul itu ya, waktu aki ngedrop gara-gara sepule kebakar itu ya, yang ngerjain dia bro disitu kan. Ya sudah jelasin ya, intinya dia bisa mengatasi kabel sepul yang terbakar tanpa harus mengganti, mengingat kalau mengganti harganya juga gak murah bro, mungkin 300-500 ya. Nah ini dia bisa mengerjakannya tanpa harus mengganti, dan juga di sini sepulnya sekarang sudah aman. Di situ saya langsung ganti aki dan aman, nggak ngedrop lagi. Nah jadi baik, subhanallah cantik banget. Jadi ini pet saya yang kali ini. Nah ini sennya mati bro, tangannya lihat ya. Nah ini ya, sen kiri mati nggak nyala, kanan gak nyala. Nah ini bakal tak jelasin gimana sih kronologinya kok sennya bisa mati. Nah jadi ini ceritanya, awal mula tuh ini loh bro, lampu depan ini tiba-tiba nyala sendiri, padahal mesin mati ya, mesin lampu nekong flat, mesin mati, kontak otomatis mati bro, kontak tak cabut ya itu ya, tiba-tiba nyala sendiri, terusnya dimatiin dia mati gitu, tapi cuma nyalanya gak seterang kalau kontaknya on bro. Yos kayak itu ya, yos lampu nyala gitu bro. Terus di situ saya bawa ke bengkel, ya sadar bengkel lah, gak tak sebutin ya. Ini tak bawa bengkel, di situ lampunya udah normal ya, udah gak nyala lagi. Tapi setelah itu, nah sini sing tiba-tiba mati bro. Jadi bakal gitu, kalau gak salah ya, kan kehujanan toh. Terus ini kan, di sini tiba-tiba tuh lampu dah normal. Sen itu awal mula ya, yang sini normal bro, yang kanan, yang kiri itu nggak normal. Namanya di sini terang, dip-dip gitu, kedipannya normal ya, apa tek-tek-tek gitu. Jadi sebenarnya itu kebiasaannya kedipannya normal. Yang di sini dan bleret kedipannya itu dia berkedip lebih cepat gitu bro. Nah terus itu kan dulu pernah ini ya, dikasih tahu Mas Fatu Rohman yang ngerjakin senku juga sebelumnya mati dan normal toh. Terus ini error lagi bro, ini cuma ini katanya kabel itu keduh, gak nyambung. Nah gak nyambung, di situ saya coba tek-tek-tek gitu kan. Nah tek-tek-tek, ya tak pukul-pukul pelan gitu. Tapi malah yang sini tuh error, ikut error gitu loh. Saya kan ya wis lah mikirnya, daripada gak bapak saya sama sekali gitu toh. Mana habis itu tak pukul terus ya, mungkin ben normal toh. Nah malah ini mati semua bro. Tahu ini penyebabnya apa ya. Ini saya awal mula ya, saya menduga itu dari flasher ray gitu. Karena nek apa, sen dua-duanya mati, mati total, mati semua itu biasanya flasher ray bro. Kalau gak flasher itu pasti ada listriknya ya, nyala ya. Walaupun yang nyala cuma satu, biasanya tetap nyala, itu bukan flasher. Tapi kalau setahuku kalau mati total dua-duanya itu flasher bro. Nah itu disitu malam saya coba ganti pakai flasher masku, punya mesku kan motornya Versa ya. Nah ini kemudian flasher sama, di sini tak coba tetap gak bisa, malah di flasher ini ada bunyi gitu, gak tahu itu yang bunyi apaan ya.
Tapi aneh, flasherku dipakai di masku tak beda tuh normal bro. Nah ini saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Ini sampe tak bawa ke sana gitu. Alah, bawa ke sana. Karena dulu kan ngerjain juga Mas Fatur Rahman tadi, seni PR dia. Terus minta bawa ke sana sehingga tahu apa ya jalur-jalurnya gitu. Mati ki sebenarnya banyak bengkel, tapi mengingat sebelumnya ya pasienku sebelumnya nggak bisa itu mati itu banyak banget nggak bisa mengatasi bro. Nah aku takut takutnya misalnya aku bawa ke bengkel lain, ntar neng kadung diutek-utek, entah tak neng ngerti Mas Fatur Rahman dah malah nggak enak toh. Nanti kan dia dulu kan ini garapan Mas Fatur Rahman, ya tak bawa ke Mas Fatur Rahman lagi seperti itu bro. Karena kadung dibawa ke bengkel lain, jadi apa ya istilahnya di utek-utek terus di rubah-rubah dah malah tidak balik ini dari nol gitu. Oke bro, ini bensinku 31 bar kedip ya. Bis ini masih kalian cari bensin ke pom sana weh, sambil cari jadi kemis bro. Nih ada seperti biasa ya, kita konsepnya pura-pura tanya alamat bro. Ya ntar kita lihat lah nek petugasnya cewek cantik kita modusin bro, anjay. Oke bro, ini udah sampai pomnya ya, kita cek jadi cewek apa cowok ya, cantik apa enggak tadi pertama. Ini aja di hati masih teringat kenangan yang paling terindah, sulit selupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Masih ingat sakasu lupa ini orang yang kukas luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku subahagia? Apakah bisa tunggulang cerita serindu semua kenanganku di sana? Apa sesalah masih berharap banyak? Sulang-ulang saya mencoba lupaku tak bisa. Sulang-ulang saya mencoba lupakan, di hati belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan? Tamak mbak 50 biar saya yang bawa hati kembali pulang. Yeah. Banyak kalau mau ke arah area Jeger masih berapa menit dari sini ya? Setengah jam, kurang lebih segitu ya. Oke, siap. Hah? Sendiri ya, Pak? Gabut. San Mori kesiangan. Dari mana, Mas? Dari Jogja, Pak. Ya, siapa? Yuk. Lala nying. Saya bilang tadi juga aku anjir. Lanjut, Ibrahim. Tanya mau ke Kopeng nih enggak? Arah Kopeng kita berbalik. Jangan nanti kita wes. Pedangan. Bro, lanjut lagi bro. Oke bro, ini sudah sampai tempat-tempat Mas Fatur Rahman. Nah, bisa lihat disini udah mulai dibongkar bro. Kita mau mengecek flasher ya. Flasher.
Ya, di sini nggak ada tanda-tanda sama sekali ya. Di sini nyala. Flashnya kemarin ini normal ya, Pak. Dipakai di tempat masuk. Oke, kita tunggu mekanik ya, nih dibongkar. Sip. Ya, itu sudah dicek ya, ini buat cekin-cekin semua juga normal ya. Oke bro, ini di sini dah ketemu penyebab ya, lu ada yang kongslet. Nah ini bro, kaniannya dia. Nah ini tadi kita udah lodel ini ya. Ini penyebabnya di sini bro. Ini masih analisa ya. Buat hasil ntar jelasin ya. Ini kelihatan tuh. Nah ini arat sama dah apa bakar ya. Kita bongkar semuanya. Jadi tadi yang sini nyala, yang sini nyala, belakang kak, yang sini nyala, kanan depan, kiri depan nyala, terus kanan belakang nyala, tapi yang kiri belakang yang mati. Nah tadi ini bro, pengecekannya ini ya, nah, ini soketnya, flasher di jumper sama ini pakai satu kabel, terus dicek satu persatu sama Mas Fatur Rahman ya. Deteksi ternyata yang lecet sebelah sini kabel. Kenapa ada yang lecet? Tadi kita cek yang belakang sana aman, penaman kita bongkar yang sini. Ternyata ini bro, parah es tertip darat ya. Ya bro, ini benar-benar terdeteksi sini kabel. Satu ini dua ini ya. Jadi satu lecet, satu putus nih di kabel ini. Bentar. Di gimana ini manut ini dah apa tak sambung jadi cuma di sambungnya kabel aja belum nggak ganti ya pemain ya itu wajar dari orang yang mau kabel kayak di jumper gitu ya. Jadi dah tak solasi. Nah itu kan kita coba tes coba ya, ini terpasang belaman, ini terpasang, ini dapat body ground kan. Kita tes spill nyala nyala bodo. Tes kiri tuh si tak kanan kok mati ya, kanannya kok mati ya, si jadi penyebab yang sen kanan mati ada di sini ya. Nah ini kabel ada yang putus. Ini tak sambung nih, tak jumper karena cepet banget mungkin kemarin ketarik ya. Nah ini jumper kita coba tes ya. Pil dulu. Nah sih kita sempat ngecek juga ini ya, udah nyala ya. Tek kiri. Oke. A few moments later. Bro, ini udah selesai ya bro. Sana kan di jalan, karena di sana ramai banget tiba-tiba temennya datang nggak enak. Oke, ini udah normal ya. Normal, sen kiri normal, kanan normal, kiri sembrain. Udah nggak hilang, udah awalnya kita belah. Oke bro, bukan saya jelasin ya. Jadi tadi penyebab itu yang sen kiri, sen semua mati itu apa ya? Kabelnya sini loh, nah sini ada yang putus, jadi kongslet ya. Terus di situ kan kabel udah cepet, mungkin mudah kepanteng toh. Terus cara pengatasnya disambung bro, di jumper ya. Terus tambahin kabel gitu, biar nggak kepanteng gitu. Terus tadi pas yang kiri push, jadi yang kiri udah nyala, yang kanan mati. Penyebabnya ini di sini ada yang putus juga ya, itu intinya ya. Ini udah ketemu tuh bisa dibilang mudah sih ya, tapi pas belum ketemu pusing bro, nyari yang urut ya, sing mari konser di mana, sing kabel putus di mana gitu. Ini Mas Fatur Rahman tuh spesialis kelistrikan bro, buat teman-teman memang ya, mungkin mengalami ya serupa kelistrikan kalian. Aduh, sekarang bermasalah kan sudah bawa ke situ bro. Nah ini bro, beli jam bro, jam itu aneh ya, padahal itu G-Shock loh punya aku. Aku pakai udah berapa? 3 tahunan ya mungkin ya.
Ya, sini pikir itu ada prepeli nama preli. Nah, Lino bawa jam ini enggak bawa jam kayak gimana ada yang kurang ya? Oke, baik. Jadi intinya gitu ya. Oh, intinya tadi ada sing kungslet, kabel sing putus gitu. Dan intinya sing kesusahan nih bagian pencarian nih, pencarian kontak sebelah mana gitu ya. Cari. Oke bro, mungkin sampai dulu dari saya kali ini. Ya, kan semoga bermanfaat. Semoga kalian guys untuk menen subscribe. Boom.